membangun rumah. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti dengan susah payah sebab yang berikan yang dicintainya. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang. Orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan ku beri, sedangkan yang diminta ada padamu. 2 Timotius 2 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup, hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang padaku untuk memperoleh hidup itu.